Link jualan jersey ada di deskripsi. Jangan lupa subscribe. Sebab sokong to free. Saksikan tekanan terus diberikan oleh pemain-pemain Seri Pahang. Menyukarkan bila play yang cuba dilakukan oleh pemain Kedah. Faizal Rosli. Seri Pahang mengasak ketika ini. Harold Gulon. Baik. Untuk Kenny Atiu. Peluang untuk Atiu. Jaya dihalang sedikit oleh pertahanan Kedah. Satu percubaan yang cukup baik sebenarnya dari Seri Pahang di 5 minit yang pertama ini, Rudy. Ya, satu gerakan yang betul baik dilakukan oleh Kenny Atiu. Beliau melepasi halangan yang dilakukan oleh Renan Alves, tetapi rembatan beliau terbias terkena kaki Renan dan selepas itu tiada pemain. Rizal berdepan dengan Fazli. Balik ke tengah. Selagi Kedah percubaan terus dilakukan dan jaringan. Jaya dihasilkan sawal medan yang ke-11. Satu penyudah yang cukup baik dari Amirul Hisham. Dia tidak dikawal dan terus melakukan ledakan untuk jaringan pertama. Jadi Amirul Hisham membuka akaun jaringannya pada musim ini untuk meletakkan Kedah satu gol di hadapan. Satu kedudukan yang cukup baik bagi Kedah di separuh masa yang pertama. Jadi Amirul Hisham jaya untuk mengejutkan Seri Pahang. Ya, satu gerakan ataupun penyudah yang begitu baik dilakukan oleh Amirul Hisham. Seperti tadi, beliau mendapatkan bola daripada Rizal Ghazali di sini dan selepas itu melakukan satu rembatan yang melepasi jangkaan Daniel Wafiuddin. Dan kita boleh menyaksikan bagaimana Daniel Wafiuddin tidak dapat berbuat apa-apa kerana kita tahu bola itu memang begitu laju, teknik yang begitu baik dilakukan oleh Amirul yang merasa Daniel Wafiuddin tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi ini percubaan tempat kedua dari Kedah yang berjaya untuk terus membuahkan hasil. Peluang untuk Faizal Rosli dalam kawasan penalti. Satu cutback. Peluang untuk Harold Gulon. Satu tindakan yang cukup baik dari Ifwat. Menyelamatkan sepakan dari Harold Gulon. Peluang yang cukup baik bagi Seri Pahang menyamakan kedudukan di separuh masa yang pertama. Namun ketangkasan Ifwat menafikannya. Ya, di sini kita lihat bagaimana satu cutback yang dilakukan oleh Faizal Rosli. Dan selepas itu, Kenny Atiu cuba melakukan setback kepada Harun Gulon. Dan Harun Gulon melakukan placing. Tetapi sayangnya, placing yang dilakukan oleh Harun Gulon sebentar tadi berjaya dipatahkan oleh Ifwat. Ino Hidalgo untuk Syahir. Baik, gerakan dari Syahir. Kini Atiu kembali kepada Hidalgo. Seri Pahang melakukan percubaan dari Hidalgo. Kali ini sedikit tinggi melewati palang gol Kedah. Namun satu percubaan yang baik dari Hidalgo. Seri Pahang menyaksikan agak sukar untuk menembusi benteng pertahanan Kedah. Jadi percubaan dari luar kawasan penalti yang terpaksa dilakukannya. Ya, satu teknik yang begitu baik dilakukan oleh Hidalgo seperti tadi. Beliau tidak melihat, tidak ada pemain-pemain pasukan Seri Pahang di bahagian tengah. Paksa tolak ke belakang sedikit untuk Muslim. Selagi kawalan untuk pemain Seri Pahang. Hidalgo mencari Kenny Atiu. Akhirnya Kenny Atiu berjaya untuk menyamakan kedudukan buat Seri Pahang. Mereka mencuba dan terus mencuba. Akhirnya Kenny Atiu berjaya untuk mendapatkan jaringan ketiga peribadinya musim ini. Jadi serangan demi serangan yang direncana dilakukan oleh Seri Pahang berjaya juga membuahkan hasil. Dari minit ke-29, jaringan penyamaan berjaya dihasilkan. Ya, satu hantaran yang begitu baik dilakukan oleh Hidalgo meletakkan bola di tengah-tengah pertahanan pasukan Kedah dan satu kawalan yang begitu baik dilakukan oleh Kenny Atiu dan selepas itu berjaya menewaskan Ifwat Akmal. Dan ini adalah gol, mungkin saya rasa gol untuk semangat kerana kita tahu pasukan Seri Pahang mereka banyak kali cuba untuk menembusi pertahanan pasukan Kedah, tetapi pertahanan Kedah mereka begitu kompak dan hasilnya ini adalah satu hantaran yang begitu baik yang membolehkan Kenny Atiu menjadikan gol penyamaan.
Peluang untuk Seri Pahang menambah jaringan. Nantikan sepakan dari Hidalgo. Tandukan dilakukan. Namun tidak begitu berbahaya tandukan yang dilakukan sebentar tadi oleh Nicholas Swirat. Namun dia jalan tepat bagi Seri Pahang. Ya, satu tandukan yang tidak berbahaya, Syafiq. Kita melihat bagaimana begitu mudah untuk Syaril membaca tandukan yang dilakukan oleh Nicholas Swirat sebentar tadi. Azamuddin cuba masuk ke dalam kawasan penalti. Masih lagi Azamuddin, tolakan yang baik. 1-2 cuba dilakukan. Peluang untuk Azamuddin Akil. Masih lagi diasak oleh tiga pemain ke tengah. Peluang Chazwan Zainon. Pemain yang baru dibawa masuk terus meledak untuk meletakkan Kedah kembali di hadapan. Satu kedudukan yang cukup baik bagi Kedah. Kemasukan Azamuddin Akil dan juga Chazwan Zainon mengubah tempo permainan mereka untuk kembali meletakkan Kedah dengan medali 2-1. Jadi Chazwan Zainon, ini jaringan kedua peribadinya musim ini. Ya, satu gerakan yang betul baik, setback yang begitu menarik dilakukan oleh Rizal Ghazali sebentar tadi. Begitu mudah untuk Chazwan Zainon melakukan placing di sebelah kiri pintu gol Seri Pahang. Di sini sekali lagi gerakan yang begitu baik dilakukan oleh Azamuddin Akhil. Dan sebab itu setback yang dilakukan oleh Rizal Ghazali kepada Chazwan Zainon. Dan begitu mudahnya bola itu, walaupun kita boleh melihat bola itu melalui di celah-celah pertahanan, kaki pertahanan pasukan Seri Pahang. Untuk Seri Pahang berhadapan dengan Rizal Ghazali. Lepas tertolak ke belakang untuk Faizal. Antara Faizal cuba untuk mendapatkan Malik. Asyar sudah naik ke atas. Masih lagi Malik. Lambungan mencari Kenny Atiu. Tak pernah ada baik percubaan Kenny Atiu. Ini peluang yang terbaik sebenarnya dimiliki oleh Seri Pahang di separuh masa yang kedua. Namun gagal dimanfaatkan dengan sempurna oleh Kenny Atiu. Ya, satu hantaran yang begitu baik dilakukan oleh oleh Malik sebentar tadi. Dan half turning yang dilakukan oleh Kenny Atiu. Beliau cuba kontrol bola begitu baik. Aizah Rosli terus melakukan hantaran ke dalam kawasan penalti. Mencari Kenny Atiu. Dan jaringan perlu dihasilkan. Satu kedudukan yang cukup baik bagi Kenny Atiu. Menyamakan kedudukan buat Seri Pahang buat dua kali pada malam ini. Kenny Atiu berjaya menyelamatkan Seri Pahang. Jadi kebangkitan yang berjaya dihasilkan oleh Seri Pahang di 5 minit terakhir separuh masa yang kedua. Satu hantaran dari bagian far post. Di sini kita lihat saya rasa Faisal Rosli meletakkan di bahagian far post. Lepas itu tandukan mungkin ada gol sendiri dilakukan oleh Lukman Hakim. Saya rasa beliau melakukan satu tandukan ke arah pintu gol beliau sendiri sambil kita boleh menyaksikan asakan yang dilakukan oleh Kenny Atiu. Dan ini sudah wisit panjang menamatkan aksi di Stadium Darul Makmur. Kebangkitan yang cukup baik dilakukan oleh Seri Pahang untuk mengikat Kedah dengan dua sama. Dua jaringan dari Kenny Atiu memastikan Seri Pahang kongsi satu mata. Kita lihat jaringan-jaringan terhasil di separuh masa pertama dari Emri Syam hingga Kenny Atiu. Dan kemudian di separuh masa yang kedua, Chazwan Zainon hasilkan jaringan untuk Kedah mendahului sebelum Kenny Atiu menyamakan kedudukan di separuh masa yang kedua. Jadi dua sama kedudukan yang menyaksikan Seri Pahang dan juga Kedah Darul Aman berkongsi jaringan dua sama di Stadium Darul Makmur.